Halo, halo, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan di pagi hari ini saya akan mereview sinopsis dari game Pokemon X di 3DS ya. Pokemon X dan Y adalah game yang dikembangkan oleh Game Freak dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Nintendo 3DS. Game ini adalah angsuran pertama dalam generasi ke-6 dari seri utama Pokemon game, dan yang pertama dalam seri utama permainan genggam untuk fitur grafis 3D poligonal sepenuhnya. Kode game ini dirilis di seluruh dunia pada bulan Oktober 2013, dan di dalam permainan video ini terdapat hal baru seperti fitur kostumisasi karakter, menunggangi Pokemon, dan lainnya. Lalu terdapat upgrade beberapa Pokemon lama menjadi bentuk baru yang disebut Mega Evolution, seperti Mega Mewtwo, Mega Lucar, dan Mega Basquiat. Lalu ada juga Slayfin evolusi baru dan LV. Region dalam permainan video ini adalah Kalos, sedangkan tim kriminal adalah tim Flare, yang ingin membuat dunia lebih indah dengan menggunakan kekuatan Pokemon legenda Kalos, yaitu Xerneas dan Yveltal. Pokemon X dan Pokemon Y adalah pada sistem genggam Nintendo 3DS, semuanya telah berubah sejak rilis game Pokemon sebelumnya. Seperti dua game Pokemon pertama yang sepenuhnya bergaya permainan 3 dimensi telah diubah menjadi model yang dirancang 3D. Sistem pertarungan dalam video game juga menggunakan gaya 3 dimensi. Seperti yang terlihat dari trailer video game, ada beberapa pertarungan Pokemon yang diperkenalkan. Serangan Pokemon akan ditampilkan dalam gaya 3D melawan Pokemon lainnya. Bahkan akan menunjukkan bagaimana Pokemon akan bergerak saat diserang atau sebaliknya oleh lawannya. Perdagangan ajaib Wonder Trading adalah fitur baru di Pokemon X dan Y yang memungkinkan pemain untuk perdagangan dengan pemain acak melalui koneksi Wi-Fi Nintendo. Saat mengetuk tombol Y, server memilih pemain acak untuk dihubungkan dengan sistem yang lain. Oke, itu saja review dan sinopsis singkat dari saya, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye-bye.